Hai Sobat Bollywood. Beberapa waktu lalu, kita sudah membahas tentang transformasi Avika Gore, pemeran Anandi kecil di serial India populer, Balika Fadu. Sedangkan pemeran remaja karakter Anandi, dimainkan oleh mendiang Pratyosha Banerjee. Lawan main Pratyosha dalam serial ini, diperankan oleh aktor tampan Shashank Vyas, yang memerankan karakter Jagdish Singh. Bagi penggemar serial ini, kalian wajib tahu fakta-fakta menarik tentang Shashank Vyas, yang mungkin saja kalian hanya mengenal sosoknya lewat serial Balika Fadu saja. Nah, berikut, fakta-fakta menarik Shashank Vyas, yang dilansir dari berbagai sumber. Usia Shashank Vyas. Shashank Vyas lahir di Ujjain, Madhya Pradesh, India, pada tanggal 30 November tahun 1986. Artinya, aktor yang berprofesi sebagai aktor dan model ini berusia 34 tahun. Keluarga. Aktor berzodiak Sagittarius ini lahir dari keluarga Hindu. Ayahnya bernama Vikas Vyas dan ibunya Gita Vyas. Mereka berasal dari sebuah keluarga Puskarna Brahman di Ujjain, Madhya Pradesh. Pendidikan. Penyuka warna hitam dan putih ini lulus dari Maharaja Ranjit Singh College, Indore, dan mulai belajar untuk ujian masuk MBA. Kemudian, ia mengejar karir aktingnya atas dorongan seorang teman. Awal karir. Vyas memulai debut aktingnya pada tahun 2010 dengan peran Jagdish Singh di serial Balika Fadu yang tayang di Colors TV. Pada tahun 2016, ia berperan sebagai Kapten Rafish Fashish dalam serial Jana Nadil Seidur yang tayang di Star Plus. Dari 2018 hingga 2019, ia memerankan Rupendra Singh Vagela dalam serial Rukmar Kanaya Swarup. Program televisi. Hingga sekarang, Shashank Vyas sudah tampil dalam 5 program televisi, di mana salah satunya adalah menjadi kontestan dalam program Box Cricket League pada tahun 2014. Pernah bermain film. Pada tahun 2010, pemilik tinggi 185 cm ini melakukan peran cameo dalam film Bollywood Tismarhan, di mana ia berperan sebagai pemuda desa. Film ini dibintangi oleh Akshay Kumar dan juga menampilkan Katrina Kaif. Tahun 2020 lalu, ia juga bermain di film komedi Laila Manju. Tak hanya itu, ia juga bermain dalam film pendek berjudul Ek Mulakat. Penghargaan. Pada tahun 2010, nama Shashank Vyas masuk nominasi aktor pendatang baru pria terbaik dalam ajang Indian Telly Award 2010 lewat perannya sebagai Jagdish di serial Balika Fadu. Berkat serial ini juga, di tahun 2012, ia memenangkan kategori penggambaran karakter terbaik dalam ajang Colors Golden Petal Award. Transformasi keren Shashank Vyas. Karakter Jagdish yang sederhana dan culun di Balika Fadu melekat pada Shashank Vyas. Namun, Sobat Bollywood pasti tidak menyangka, Shashank Vyas yang dikenal sebagai sosok culun, kini berubah drastis menjadi pria macho dengan tubuh atletis. Hal ini tak heran, karena dalam beberapa tahun belakangan, ia fokus membentuk tubuhnya yang ideal lewat program fitness yang ia lakukan. Hal ini sontak saja membuat penggemarnya berdecak kagum dengan penampilan barunya. Fans Amitabh Bachchan. Penggemar makanan India ini sangat ngefans terhadap salah satu aktor kawakan Bollywood, yaitu Amitabh Bachchan. Ia sangat suka dengan film-film Bachchan dan selalu menontonnya. Menariknya lagi, dalam sebuah kesempatan,
Fias sempat berfoto dengan idolanya tersebut. Menyukai film-film lawas. Aktor tampan satu ini sangat menyukai film-film Bollywood lawas. Sebut saja Mother India, Guide, Don, Anari, Sholay, Aradhana, dan Mughal e Azam. Hobi. Seperti yang bisa kita pantau di Instagram pribadinya, pria yang masih melajang ini sangat menyukai traveling, baik di India maupun di luar negeri. Selain itu, ia gemar melukis, bermain sepak bola, dan juga kriket. Pernah datang ke Indonesia. Tahun 2016 lalu, serial Balika Fadu tayang perdana di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Sejak penayangannya, program ini langsung sukses dan memiliki basis penggemar yang besar di Indonesia. Tidak hanya serial televisinya, para artis pemerannya pun ikut populer dan memiliki fans masing-masing. Salah satunya Syahsyang Fias. Karenanya, ia dan pemain lainnya diundang untuk menyapa penggemar di Indonesia pada tahun 2018 lalu. Ia pun tampil di berbagai program televisi di Indonesia, salah satunya Facebookers. Nah, itu dia, sederet fakta menarik Syahsyang Fias, pemeran Jagdis dalam serial Balika Fadu, yang akan membuat kalian terpesona dengan transformasi penampilannya sekarang.